Iki kena apa iki? Ora resik iki. Kayak ini. Ini pemirsa. Ini adalah durian jenisnya yang baru ngetren yaitu Musang King. Jadi sedikit bagaimana cara memilih durian yang benar-benar sudah matang atau enak ya. Itu kita bisa melihat dari sini. Ya. Seperti ini pertanda durian ini jatuh dengan sendirinya karena matang ya. Kalau biasanya yang sini rusak ya, gagangnya ini itu biasanya dipaksa untuk matang ya. Atau orang menyebutnya durian sorogan ya, nggak enak ya. Kalau yang ini sudah enak ya, sudah tua ini karena jatuh dari atas ya. Ini sekalian ini saya akan membagikan bagaimana cara membelah durian ini ya. Ini perhatikan, ini masih utuh ya, nggak ada, belum dibuka ini, pentilnya masih nih ya. Ini masih utuh ya, belum bukaan sama sekali ya, ini masih utuh ya. Jadi ini saya akan memberikan atau membagikan bagaimana cara membuka atau membelah durian ini ya, tanpa menggunakan pisau maupun yang lainnya. Ini saya akan membukanya dengan kontak motor ya, kunci motor. Oke, perhatikan. Karena biasanya kita tidak siap ketika bepergian dan tiba-tiba kita membeli durian. Ini ada di sini nih, putih ya, bagian putih. Ini cukup dengan kunci ini. Ini sudah terbuka ya, dengan kunci. Kalau sudah seperti ini, sudah ada jalannya, ini akan mudah. Ini juga bisa biasanya diinjak, tapi nanti bisa rusak isinya ya, bisa melotrok. Ini sudah terbuka. Ini cara membuka dengan bantuan kunci motor ya, kontak motor itu bisa ya. Asalkan kita tahu selahnya dari sini itu bisa. Wow, ini durian Musang King. Ini warnanya kuning. Ini karena musim kemarau panjang ya, jadi kurang begitu bagus hasilnya. Duriannya kurang bagus, kurang montok gitu. Nah, ini saya akan, agar kalian tidak penasaran, saya buka satu lagi ya. Ini masih utuh ya, masih utuh, masih utuh ya. Ini masih ada seperti cenil ini ya. Ini saya buka dengan bantuan kontak motor. Ini durian Musang King. Ini waktu baru kembang ya, berbunga, itu bunganya warnanya ungu. Wow, ini karena musim kemarau panjang, jadi kurang bagus hasil panennya. Nah, mantap.
Ini saya akan mencobanya ya. Rasanya bagaimana ini? Wah, mantap. Oke pemirsa, itu tadi cara membuka durian dengan mudah dengan bantuan kunci motor ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan cara membuka durian ini dengan mudah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.